Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dapur Cimut. Nah, teman-teman, kali ini saya mau bikin pepes ikan pindang. Ini cocok banget untuk menu sahur ataupun berbuka puasa. Oke, kita langsung aja ke bahan-bahannya. Di sini ada ikan pindang 3 ekor. Boleh pakai ikan pindang apa saja. Nah, ini ada asam, ada garam, gula, dan terasi. Dan untuk bumbu-bumbunya, di sini ada bawang merah, kemiri, bawang putih, tomat, tomat dan cabai merah. Dan cabai hijau ini untuk nanti enggak dihaluskan ya. Sekarang ini aku panaskan sedikit minyak untuk menumis bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Kenapa ditumis di sini? Supaya baunya lebih harum dan nggak bau mentah gitu ya, biar tambah harum. Kita tumis sebentar saja sampai berbau harum. Nah, seperti ini, lalu kita angkat, sisihkan dulu. Nah, di sini ada tomat. Ini cabai merahnya potong-potong dulu biar gampang di blender atau diulek. Di sini aku pakai blender saja ya biar cepet. Ini untuk cabai dan tomatnya mentah ya, enggak ditumis. Yang ditumis cuma bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Nah, ini untuk cabai hijau enggak aku blender, nanti aku taruh gitu aja di pepesan. Terus masukkan gula, garam, dan asam serta terasi. Lalu kita haluskan, kita ulek, boleh juga pakai blender. Nah, ini udah halus, lalu masukkan bawang merah, bawang putih, kemiri yang udah kita tumis tadi. Lalu kita blender lagi sampai halus. Nah, kita tuang bumbu-bumbu tadi yang udah halus. Nah, ini ada isi asam ya teman-teman, ikut ke blender, nggak halus, jadi kita buang isi asam. Masukkan cabai rawit hijau. Enggak pakai juga enggak apa-apa ya. Di sini aku pakai biar pedesnya nendang. Lalu masukkan ikan pindangnya. Nah, untuk ikan pindang teman-teman boleh disuir-suir ya, dibuang durinya dulu juga bisa. Mungkin takut kena duri kalau punya anak kecil ya. Dan kita siapkan daun pisang. Daun pisangnya kita jemur dulu atau kita panaskan di atas kompor biar lemes ya daunnya. Lalu kita taruh satu ekor gitu. Lalu dituang bumbunya, kasih bumbu, kita baluri bumbu.
secukupnya. Lalu kita bungkus seperti pepes. Nah, di sini bungkusnya saya agak ribet ya. Pokoknya bungkusnya sesuai selera saja. Sebisanya. Pokoknya dibungkus seperti ini, seperti pepes. Lalu kita kasih semat dengan lidi ya, seperti ini ya. Rapikan, potong ujungnya biar rapi. Lakukan sampai selesai. Nah, di sini aku mau kukus ya. Ini sebelah ini adalah simbuan. Jadi aku kukus bareng simbuan. Ini aku sekalian bikin simbuan juga. Sini aku kukus bareng simbuan, jadi tak satuin saja, ikut sekali kukus. Kukus kurang lebih setengah jam. Nah, ini berubah daunnya ya, udah matang. Nah, untuk simbuan, resep simbuan ya atau gembrot udah ada di bawah, udah ada di video saya sebelumnya. Nah, ini udah matang, kita angkat. Nah, ada juga yang udah matang kayak gini, kita bakar, kita panggang ya biar lebih gurih, tapi sesuai selera aja, ada yang dipanggang, ada yang enggak. Nah, ini teman-teman hasilnya warnanya endes banget, warnanya menarik banget ya, merah merona. Nah, ini siap untuk dihidangkan dengan sayur asem atau sejenisnya, sayur bening dan lain sebagainya. Cocok juga untuk menu buka puasa ataupun menu sahur. Ada pedesnya, ada ikannya, pokoknya cocok banget. Nah, oke teman-teman, untuk kali ini cukup sekian dulu video saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.